Hubungkan pernyataan berikut dengan induksi matematika. Untuk menjawab persoalan ini, langkah pertama kita substitusikan n sama dengan 1. Nah, untuk ruas kiri, notasi sigma ini kita cukup menulis suku terakhir saja. Jadi R-nya ya kita substitusikan dengan N. N ditambah. N dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 3. Kemudian sama dengan N per 12 kali N ditambah 1 kali N ditambah 2 kali 3N ditambah 13. Nah, kita substitusikan N sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 sama dengan 1 per 12 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 kali 1 ditambah 13. Hasilnya ruas kiri 8 dan ruas kanan 8. Nah, jadi ini pernyataan yang benar. Kemudian kita substitusikan nilai N sama dengan I. Dan kita nanti asumsikan ini adalah pernyataan yang benar. Oke, jadi sigma R sama dengan 1 sampai N untuk fungsi R dikali R tambah 1 kali R tambah 3 sama dengan 1 per 12 kali I dikali I ditambah 1 kali I ditambah 2 dikali 3I ditambah 13. Nah, ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar. Langkah berikutnya, kita substitusikan kembali. Sekarang N sama dengan I ditambah 1. Jadi kita tuliskan ini menjadi sigma R sama dengan 1 sampai I plus 1 R dikali R tambah 1 kali R tambah 3 sama dengan 1 per 12 kali I ditambah 1 kali I ditambah 1 ditambah 1 kali I tambah 1 tambah 2 tambah 3 I tambah 1 ditambah 13. Kemudian kita uraikan menjadi 1/12 dikali I ditambah 1 kali I ditambah 2 dikali 3 I ditambah 16 dikali I ditambah 3. Dan ruas kanan sama dengan 1/12 dikali I ditambah 1 dikali I ditambah 2 dikali 3I ditambah 16 ditambah dikali ya dikali I ditambah 3. Nah, maka kita akan peroleh ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kita simpulkan jadi pernyataan di atas benar.